pasang balik. Ini kita kena lipat macam ni. Tapi kita kena buat dia ke atas macam ni. Macam ni. Macam lipat. Apa tu? Contoh. Ini macam kelipat. Ada yang pula. Ya Allah. Okey. Macam ni. Okey. Kita kena lipat macam ni. Ini contoh kertas. Lepas tu kita lipat kat atas macam ni. Macam ni. Korang. Lepas tu kita boleh lukis. Ada pensel. Okey. Contoh aku. Tapi. Sebelum tu kita kena lipat yang ke atas ni ke sini ya. Kalau korang nak buat besar-besar, korang kena lipat besar lah. Okay. Nah, tu kita boleh lukis. Lalu kita lukis macam ni. Okey. Macam ni ya. Lepas tu kita kena. Okey. Okey. Ni dah. Kalau korang nak lukis apa-apa boleh aja, aku tak kisah. Asalkan aku tak tahu. Okey. Bye-bye. Bye-bye. Nak buat origami. Kalau nak yang tak tahu. Yang tak tahu boleh lanjut part 2, okey? Bye-bye.